Nah teman-teman, sebenarnya sekarang untuk pengusiran burung pipit itu udah menggunakan jaring ya teman-teman. Itu berlaku bagi teman-teman tani yang modalnya lumayan besar ya teman-teman. Soalnya ini pasang benang kayak gini lumayan modalnya teman-teman. Mungkin untuk yang low budget atau modalnya ini boro-boro buat pasang benang ya teman-teman. Nah mungkin kita akali saja supaya tidak pasang benang, dan pasang benang juga tidak 100% burungnya tidak mampir ya teman-teman. Pasti ada aja burung yang namanya burung benang. Nah makanya saya akan membuat alat pengusir burung low budget ya teman-teman. Jadi biayanya tidak ada lah, misalnya murah lah kalau ada juga. Soalnya menggunakan barang-barang bekas ya. Baik teman-teman, ayo kita bikin alat mengusir burungnya teman-teman. Yuk ikuti saya. Baik teman-teman, sekarang saya akan mempraktekkan cara pembuatan alat pengusir burung pipit ya teman-teman, yang untuk dipasang di sawah gitu teman-teman. Nah, adapun bahan-bahan dan alat-alatnya teman-teman, ini nih. Ada ini tali rafia, kaleng bekas susu atau sarden atau biskuit juga bisa, apa aja teman-teman punyanya. Kawat kurang lebih 40 cm ini panjangnya kawat. Terus ini ada dua batang ranting bambu. Bisa bambu, bisa dari kayu, tidak apa-apa teman-teman. Yang penting kan. Baik teman-teman, kita lanjut saja ke perakitan ya teman-teman, atau pembuatan si alatnya sendiri teman-teman. Yang pertama ini si ranting ini kita masukkan ke dalam karung teman-teman. Kita masukkan ke dalam karung rantingnya. Nah ini sudah masuk teman-teman, si rantingnya sudah masuk ke dalam karung, dan kita tol lubangi ya si ujung karung ini, tol lubangi ujungnya, tengahnya, dan ujungnya lagi teman-teman. Ini tujuannya untuk mengikat ya. Kita lubangi juga yang ujung sini. Setelah dilubangi kita ikat ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk yang ujung sini
yang ujung sini. Talinya rada panjangan, teman-teman. Agak panjangan, kita sambungin ke sini ya. Kita sambungin ke ujung sini. Nah, teman-teman, kira-kira seperti ini ya. Terus selanjutnya kita pasang si ranting di ujung ini, teman-teman, karung yang sini, sebelah sini. Kita balikin dulu. Balikin dulu kita karungnya ya. Nah, kira-kira seperti ini aja, teman-teman, nggak apa-apa untuk yang ujung sini. Baik, teman-teman, untuk selanjutnya kita ambil dulu ini ya. Nah, kita timbang dulu, terus ambil tengahnya ya. Ambil tengahnya, terus kita ikat seperti ini, teman-teman. Nah, kira-kira di sini tengah-tengahnya, teman-teman. Kita ambil tengah-tengahnya. Kita ikat di sini. Kita ikat. Timbang dulu gantung ya. Udah seimbang, baru diikat tengahnya. Nah, kita tinggalin dulu karungnya, teman-teman. Kita lanjut ke ganti kalengnya, teman. Kita lubangi kalengnya. Sini lubangnya. Sini sampai tembus ke sebaliknya, teman-teman. Kita lubangi ya. Terus di sini juga dilubangi, di pinggir sini, di pojokan sini juga lubang. Ini buat catatan. Terus kita masukkan kawatnya sampai tembus ya, teman-teman. Untuk yang terakhir ini. Sampai tembus sini ya. Setelah tembus, ini si kawatnya tembus. Kita agak dilipatkan saja sininya, ujung kawatnya dilipatkan buat biar mentok gitu. Biar nggak bisa turun. Seperti ini, teman-teman. Oke, jika udah sudah kita pasang saja ke karungnya, teman-teman. Ini ujung karung ini kita ikatkan ke ujung kawat. Ikatkan ke ujung kawat ini biar kuat. Terus si ujung ini, si pinggiran kaleng ini yang sudah dilubangi, kita ikat, teman-teman. Kita kasih tali.
Nah, teman-teman, untuk cara pengikatannya ini si ujung kawat kita kasih tali, terus kita ikat di ujung galah gitu ini. Ikat ujung galah. Ini, teman-teman. Sedangkan yang tali ini yang di pinggir kaleng, tali mungger, kita ikat di bawahnya di sini kira-kira. Di bawah galah. Yang penting sih imbang aja ya. Baik, teman-teman, jika ini sudah selesai semua seperti ini nih. Untuk pemasangan ke bambu atau ke galahnya kita lakukan di sawah aja, teman-teman, karena kalau di sini ribet bawahnya, teman-teman. Kalau ini punya ini goyang-goyang gini. Baik, teman-teman, ayo kita ke sawah bareng-bareng. Ya, teman-teman, kita lakukan pemasangan di tengah kotakan ya, tengah sawah. Teman-teman, banyak manuk piit atau burung piit bondol. Nah, ini teman-teman bambu atau galahnya. Ini usahakan bambunya ini yang lentur ya, teman-teman, yang ujungnya agak bengkok. Minimal 4 meter lah panjangnya. Kalau ujungnya agak bengkok dan bambunya lentur itu mudah kalau terkena angin mudah goyang dia, teman-teman. Yuk kita pasang aja, teman-teman. Kita ikat di ujung ini si tali ini, teman-teman. Maaf, teman-teman. Susah nih. Bikin ini ntar saya lihatkan hasilnya aja, teman-teman ya. Nah, teman-teman, kalau bisa itu awalnya lebih bengkok lagi ya, terus lebih tinggi lagi. Ini sekedar contoh aja, teman-teman, biar lebih maksimal goyangan dan berisiknya itu, teman-teman. Ini kalau tertutup angin dia lebih berisik kalau awalnya lebih bengkok. Nah, teman-teman, jika teman-teman punya celana nggak kepake, bisa juga teman-teman nih pakai celana nih. Buat nakut-nakuti burung ya, teman-teman. Buat nakut-nakuti burung. Bisa juga dibikinnya dari celana, pakaian baju atau baju yang nggak kepake, teman-teman tuh. Lumayan buat nakut-nakuti burung tuh bunyinya. Juga ada tuh, teman-teman. Ini mengusir burung lumayan lah. 70%-an, teman-teman, burung pada takut kalau apalagi kalau anginnya gede. Bunyinya berisik banget, teman-teman, kalau bunyinya gede. Ngek, ngok. Lumayan berisik ya, teman-teman. Jadi lumayan lah dengan cuma memodalkan galah atau bambu, kawat dan kaleng bekas ya, teman-teman, sama baju, celana bekas bisa, atau karung juga bisa, terus sana juga ada yang karung, teman-teman. Kreatif-kreatifnya kita aja, teman-teman. Cukup sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan para burung piit jadi yang ada di sawah, para petani dan teman-teman yang ada di sawah, mudah-mudahan burungnya pada kabur, tidak mau hinggap karena ketakutan oleh alat pengusir burung. Tuh, kabur dia tuh, teman-teman tuh. Saya mau pulang dulu, panas, teman-teman, belum ngopi ini, rada jangar sirah.